And juga bisa pesen-pesen makanan minuman sih. Snacks-snacks gitulah. Kalau Simba itu jenisnya Persia. Persia? Iya. Yang paling cantik di sini. Welcome to Metropolis. Ini tuh kafe yang paling banyak dikunjungi Ria sama Naya. It's a dog cafe, jadi anak-anak tuh seneng banget kesini. So, mungkin sebulan mungkin udah 3-4 kali lah kita kesini. And as you can see, tadi kita bawa anjing kita juga, Apple and Chloe ikut datang. Dan sebelum masuk tuh harus kayak cek dulu ada kutu atau enggak. So, enggak contaminate ke anjing-anjing lainnya. Dan juga di sini mereka ada jasa dog hotel. Hotel for dogs. Jadi kalau liburan, kalian mau liburan, kalian bisa titipin anjing kalian di sini. Tuh banyak banget tuh yang nitip tuh. Kebukti semua lagi pergi liburan. Later. Hi, we're at Medan Pet Cafe. Nah, kalau kemarin kan kita ke yang dog cafe ya, namanya Metropolis. Nah, this one kita namanya Medan Pet Cafe, and di sini semuanya cat. Ini salah satu cafe yang Rianaya juga suka banget datang. So, di sini ada 15 kucing, tapi yang di atas ini mungkin kita ada 8 aja sih. And kita di sini boleh pegang-pegang catnya, semuanya bagus-bagus banget. Cat-cat yang bukan, yang spesiesnya bukan yang special-special deh. Persian cat, ada yang mukanya kayak Garfield, lucu banget. Nanti I show you ya, namanya Oneng sama Berry. Ya, yeah. Which one is your favorite, Rhea? This one. And Snowy and... Oh, and Snowy. And siapa? Yeah. Oneng. And Oneng, Snowy and Oneng. Berry. And Berry, banyak kali. Di sini Rhea bisa main bener-bener berjam-jam banget ya. Hanya elus-elus, kasih makan. And di sini kita bisa pesan makanan, minuman. Ada coklat,
Kita bisa pesan kayak gini, kasih the cats to eat. And juga bisa pesan-pesan makanan minuman sih. Snacks-snacks gitulah. Ini kalau mau titipin, misalnya kita mau ke luar negeri gitu, mau titipin kucing bisa gak? Oh ya, di bawah tuh ada pet shop, jadi rupanya boleh titipin di pet shopnya. Berapa ya? Sekitar 50.000, cuma kalau kita mau makanan dari luar, mandi, mandi gak dimandiin lah berarti ya? Mandinya di luar lagi harganya. Oh, di luar lagi harganya. Itu tuh yang mau keluar negeri boleh titipin kucing di sini. Terjaga. Ini beda-beda spesiesnya, ini apa ya? Kalau yang ini namanya bengal. Bengal, oh makanya kayak harimau. Oke, macan bengal gitu ya, harimau bengal. Oh, yang Snowy ini lucu banget lah. Ini kesayangan Rian ini. Ya, yeah, can you show Snowy to camera? Yang Snow ini jenis apa nih? Jenisnya dia Plain Mouse campur Persia. Plain Mouse campur Persia. Oh, ini kalau Oneng sama Berry? Oneng beda. Oneng dia Plain Mouse, kalau Berry itu Persia. Oh, mana? Itu kan? Kan? Oneng. Bisa disuruh kesini punya ya? Gak kayak anjing ya? Wah, cute kali. Ya don't wanna. Ya sama Simba ya. Kalau yang Simba ini? Kalau Simba itu jenisnya Persia. Persia. Iya. Yang paling cantik di sini. Yang paling cantik di sini. Paling mahal di sini mana? Yang mahal serval ini sih, cuman kita udah diawetin. Oh ini? Iya, itu kucing asli. Kemarin tuh belum sempat masuk sini. Tapi ini nggak bahaya? Untuk bahaya sih kayaknya enggak, cuman kan dia karena kita kasih makan daging gitu kemungkinan dia lebih aktif gitu kalau serval. Apa namanya serval? Serval jenisnya, kayak karakter juga. Oh, enggak, kalau yang di sini-sini kucing-kucing peliharaan gini? Kalau yang mahal biasanya Garfield. Garfield ya? Garfield, Maine Coon, British Shorthair yang abu-abu, si Lucy tadi juga. Oh, British Shorthair, yang mana tadi ya? Hilang ya? Oh, yang lagi sembunyi sana. Nih. Oh ini. Lucy. Ini lah British Shorthair. British Shorthair, iya. Jauh deh, takut ya. Ini kafenya udah berapa lama? Kita udah masuk 2 tahun gitu. Oh 2 tahun, iya. Baru 2 tahun loh. Baru 2 tahun, iya sih. Dari awal pas buka itu kita udah mulai datang ke sini. Iya. Pas kafe-kafe itu kan. Iya. Ini dua pemiliknya, Fania sama siapa? Sama Kodalvin. Kodalvin, iya. Mereka yang ngurusnya, mereka yang suka banget lah. Semua kucing-kucing di sini semua milik mereka. Terus mereka juga ada chameleon nih, chameleon. Ini kalau chameleonnya boleh dipegang. Oh, oke, okay, boleh. Naik ke baju, oke. Okay. Kasih ke sudut ya. Okay. Yay! So cute! Anybody wants a hold? Yeah, can touch. Oh, yeah. Ada touch? Gak apa-apa kok, ini jinak. Jinak nih kok. Dia gak lompat. Enggak lompat. Mereka suka di mana emang? Biasanya lebih ke pohon-pohon. Jadi kalau dia sandai warnanya agak gelap, kita letak dulu. Nah, dia suka ke atas ini ya gitu ya? Iya. Biasanya dia suka ke kepala atau kemana? Boleh, kalau ke kepala boleh. Yang penting ini jinak aja. Kalau yang satu lagi masih agresif, bisa dipegang. Agresif berarti dia enggak gigit ya? Enggak gigit, dia enggak ada gigi. Iya. Oh, makanya dia lidahnya dikeluarin sekitar 3-5 cm. Jadi kita kasih jangkrik gitu lah ya. Itu yang gua tahu. We are going to the mountain. Yeah. I have a great idea. To the stairway sampai. I have a great idea. What is it? Kan kalau kucing anjing kan agak gimana kan? Mean like what? Wait, kita ada akuarium tapi kita ada biara ini. I mean, it looks so tame maksudnya. Hah? Well, this one is, but kita tahu jaga-jaganya nggak? Iya kan, katanya kasih jangkrik atau apa.
Aku sejujurnya nggak gitu suka kalau kasih makanan hidup gitu. Aku nggak tega. Tapi ya, ya itu that's part of the itu. I know, but at home, I know one. Oh. Ya nggak, ya nggak. Yeah, I have to. Mommy, I want this chameleon bawa to my house. And then I kasih dia makan. Dia makan apa? Makan grasshopper. Mami enggak berani kasih grasshopper karena kasihan grasshoppernya juga. Grasshoppernya nanti ada mangga. Mana ada? Nih, if you let. If you put it there. Oh ya, kasihan juga. Nanti dia sama There you go. Mami gak tega. Dia cubit ya. Cubit. Aku gak tega kalau harus kasih makanan yang udah masih dalam bentuk. Tante Serea sih empat deh. Aku gak tega. Mau itu serangga, aku juga gak bisa. Soalnya it feels kayak, aduh gimana ya. Ini. Kayak masukin mereka ke arena. Kayak, aduh sama. Bayangin kalau itu kita, terus masukin sama binatang buah. Cubit. So, cubit. Kalau Henry itu lebih suka binatang daripada aku, tapi kalau yang begini-begini aku lebih berani daripada dia. Tapi after that udah warm up sih. Ya udah oke ya. Makanya gue langsung pikir hobo tiara ini. Iya. Oke. Ya makanya udah lah, Ben. Jadi coba. Naya jadi dokter, oke? Okay? Nanti Naya jadi veterin. Veterinarian ya? Veterin? Nanti Naya can help. Mama. You make all of them healthy, kan? Black Panther. Oh, Black Panther. And I make fish include gak fish? Fish. After that, I make cat. After that, I make dragon. Huh? Dragon? Dragon. Emang ada dragon? Okay, you make all of them become healthy lagi ya. Okay, dokter ya. It's called, how you say, Veterinarian. Sekarang udah jam 4, I think we're going home right about now. Cuman masih hujan deras banget, jadi kita tunggu agak reda dikit. Jadi, kalian nanti komen, jawab di komen ya, kalian lebih suka yang dog cafe atau yang cat cafe. Kalau aku personally merasa dua-duanya ada pro and cons. Kalau yang di sini lebih homey, di cat cafe ini lebih homey lah ya. Dia lebih kecil tapi kayak lebih dekat gitu sama the animals. Kalau mungkin dog cafe kemarin agak rame juga kan. Tapi dog cafe ya, yeah, I'm more of a dog person sih to be honest than cat person. But the cat here is so bersih juga, aku suka banget bersih, mereka very calm gitu. Kalau yang dog kayaknya agak memang serabutan gitu lah semuanya. But semua makanan I think overall sama here and there. The tiket, cuma kalau dog cafe harus bayar tiket, kalau di sini nggak usah bayar tiket. And what else ya? The snacks, both juga provide snack. I think you should go to both sih. Dua-duanya tetap kalian boleh kunjungi to lihat kalian tuh lebih suka yang mana. Oke, ini dua tempat yang aku tahu yang untuk ada dog and cat. Kalau ada rekomendasi lagi, cafe mana yang ada animalnya, we would like to go. Let us know.